PLTA Upper Cisokan Pump Storage adalah proyek pembangkit listrik tenaga air dengan teknologi pump storage pertama di Indonesia yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. PLTA ini dibangun dengan kapasitas 1040 MW melalui dukungan pembiayaan senilai $610 juta dengan skema subloan agreement SLA kerjasama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PLN, World Bank, serta Asian Infrastructure Investment Bank AIIB. Sesuai dengan RUPTL 2021-2030 yang merupakan Green RUPTL, maka PT PLN Persero berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit-pembangkit berbasis IPT seperti air, angin, panas bumi, matahari, bioenergi dengan kapasitas total 20,9 GW dengan tujuan untuk mencapai target bauran energi sebesar 23% di tahun 2025 dan target net zero emission di tahun 2060. Dalam rangka mendukung langkah tersebut, maka PT PLN Persero mengembangkan pembangkit listrik tenaga air pump storage pertama di Indonesia dengan kapasitas hingga 1040 MW yang memanfaatkan Sungai Cisokan, anak Sungai Citarum. Proyek ini direncanakan COD pada tahun 2025 untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di sistem kelistrikan Jawa Bali serta meningkatkan akses masyarakat atas tersedianya energi listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Pembangunan PLTA yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya pembangkit listrik pada saat beban puncak ini akan memiliki dua bendungan dengan ketinggian berbeda. Pada kondisi beban puncak, air akan dialirkan dari bendungan atas ke bendungan bawah untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sedangkan pada saat kebutuhan listrik rendah, dengan memanfaatkan kelebihan daya yang ada, air akan dipompa kembali dari bendungan bawah ke bendungan atas. PLN akan terus bergerak maju dalam memenuhi kebutuhan listrik bersih dan berkualitas, serta menjadi solusi energi bagi generasi kini hingga mendatang.